bisa tenang ngebayangin mereka berdua ngapain aja. Pribadi juga seneng kalau bisa jadi suaminya Namira. Tapi si Namira orangnya kayak gimana sih? Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Dennis dan Sakinah terpaksa diam-diam kalau mau berkencan, takut nanti Namira jadi iri. Dennis dan Sakinah menikmati malam hari itu dengan bersepeda. Mereka bakal tunjukkan ke anak mereka jika sudah besar bahwa orang tuanya saling mencintai. Namira gak tenang bayangin Dennis dan Sakinah lagi ngapain aja. Tiba-tiba Namira ada di tengah Dennis dan Sakinah. Namira nyerobot suapan bakso dari Dennis buat Sakinah. Sementara itu, orang yang akan dijodohkan dengan Namira saat ini bekerja di kafe milik Cherry. Secara visual Radit gak kalah ganteng dari Dennis. Radit tertarik Denvan Namira saat pertama kali bertemu. Tahu bahwa Dennis adalah kerabat Namira, Radit minta dikasih tahu sifat Namira itu seperti apa. Di sisi lain, Flora dan Alia mendatangi kafe Dennis bekerja. Flora saat ini hilang ingatan, kaget saat Dennis mengenalnya. Sementara itu, sampai kapanpun Gulauja tidak akan merestui hubungan Rangga dan Kania. Rangga gak akan menyerah, dan akan perjuangkan cintanya buat Kania. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.